Saya baru 4 bulan kahwin. Soalannya, bolehkah saya salam dengan nenek isteri saya? Selama saya kahwin, tak pernah lagi saya salam dengan nenek isteri saya. Boleh tak? Jika boleh, kedua-dua belah ayah mertua, ibu mertua macam mana? Terima kasih. Ha, soalan seterusnya daripada Helicap. Bagus kalau dia tanya, soalan mudah ya. Nah, bagus. Kerana ramai juga orang yang tak tahu. Dia sudah kahwin 4 bulan. Nenek isteri dia, maksudnya mak bagi mak isteri, mak bagi isterinya ibu mertua, ibu bagi ibu mertua panggil nenek mertua lah. Kita Terengganu panggil tok mertua. Ha, tok tua. Kalau lelaki tok tua kau, tok tua lelaki. Puang tok tua. Nah. Ha. Apabila seorang laki-laki berkahwin dengan seorang perempuan. Faham lagi? Ha. Lepas akad nikah saja, secara automatiknya ibu isteri itu menjadi mahram. Faham? Tidak syarat jima. Tapi kalau kita berkahwin dengan seorang perempuan yang ada anak lagi, maka syaratnya anak itu jadi anak tiri kita setelah kita bersetubuh dengan mak. Tapi kalau kita kahwin dengan anak, maka mak secara automatik menjadi ibu mertua mahram sampai kiamat. Maknanya kalau kita kahwin dengan perempuan kemudian bercerai sebelum jima, tak boleh dah kahwin dengan mak dia sampai mati. Faham lagi? Faham tak? Ingat tak? Tapi kalau kita kahwin dengan mak selagi belum jima mak, bercerai dengan mak, boleh kahwin dengan anak dia. Nah, selama mana belum bersetubuh dengan mak. Ingat tak tu? Ingat angguk-angguk-angguk kena khema dua te dah ingat tu. Dah apa dua minggu dah ingat tu. Nah, tengok angguk gini angguk. Lagi, ada? Ha, biar kemah. Lain kali tahun 2062, 40 tahun dari sekarang. Kalau ada orang tanya, mu boleh jawab ah? Eh, ingat dah gitu 40 tahun lepas. Masjid Bukit Kuang. Ha, ha, biar gitu ilmu. Nah, ini dah balik rumah dah ingat. Jadi bila kita kahwin, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu sah, maka perempuan ini menjadi isteri kita. Faham? Mak dia mahram kita sampai kiamat. Mak bagi mak dia mahram sampai kiamat. Okey, soalan seterusnya.